Jilbab itu wajib. Tapi kita lihat ada orang ulama besar Quraisy Shihab anaknya tak pakai jilbab. Apa dia ini orangnya sesat, Pak Ustaz? Saya tidak membaca buku, tidak melihat di TV, tapi saya menengok langsung selama 3 tahun. Beliau jadi duta besar tahun 1999, saya masih kuliah. Menengok langsung, istrinya tak pakai jilbab, anak-anak perempuannya pun tak pakai jilbab. Dia menafsirkan ayat itu semau sesuai kehendak dia saja. Oh, kalau begitu sesatlah dia, Pak Ustaz. Dalam kasus ini dia keluar dari jumhur mayoritas ulama. Dalam kasus ini. Karena kata Syekh Ali Jum'ah Mufti Mesir, lebih 60 mazhab ijma' sepakat bahwa hijab itu wajib. Namanya hijab, penutup aurat ini. Sedangkan jilbab itu adalah kain panjang yang menutup dari kepala sampai ujung kaki. Itu namanya jilbab. Adapun kain penutup rambut itu bukan jilbab. Itu namanya kain pendek penutup rambut, namanya khimar. Pakai kha, khimar. Maka dalam satu kasus ini dia keluar dari mayoritas ulama. Begitu cara menyikapinya. Penafsiran keluar dari mayoritas ulama. Ustaz, dalam hidup ini kita mengikuti mazhab. Apakah kita pilih mazhab yang paling mudah atau yang paling ringan? Saya sampai sekarang ikut mazhab Syafi'i. Tidak yang paling mudah, tak yang paling ringan. Itu yang saya yakini, itu yang saya amalkan. Walaupun saya belajar 2 tahun di kampung mazhab Maliki, tapi saya tetap pakai mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Maliki, kalau bersentuhan dengan istri tak batal. Kalau tak bersyahwat. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i, bersyahwat tak bersyahwat batal. Maka saya tetap ulang wudhu saya. Nah, jadi tidak pilih mudah-mudahnya. Nanti tentang wudhu dia pilih Maliki. Pas tentang sholat dia pilih Syafi'i. Pas tentang nikah dia pilih Hanafi. Ini namanya tatabuk rukhos. Tatabuk rukhos tak boleh, haram. Karena mencari mudah-mudahnya saja. Mazhab comot-comot namanya. Comot sini, ambil sini. Apakah aliran yang sesat sudah menyebar di Pekanbaru? Di mana tempatnya? Aliran sesat tak bertempat. Karena kalau dia bertempat, langsunglah ditangkap orang. Tak bertempat. Dia rumah ke rumah, bergerilya di bawah tanah. Maka yang penting ini, masyarakat kita yang sudah mengaji, pertama menyadarkan diri kalau sempat terikut-ikut. Yang kedua, kalau ada anggota keluarga, kita cepat antisipasi. Itu tujuannya kita kaji. Proses pengaduannya ke MUI, sudah saya sampaikan caranya. Betul ke hari kiamat tak sampai 50 tahun lagi, Pak Ustaz? Sebab ada hadis mengatakan umur umat Nabi 1500 tahun. Bedakan antara hadis Nabi dengan ijtihad ulama terhadap hadis Nabi. Adapun yang mengatakan 1500 bukan hadis Nabi, tapi orang berijtihad terhadap hadis Nabi. Itu pendapat orang, bisa benar, bisa salah. Tapi saya kembali kepada Quran. Yas'alunaka 'anil sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang hari kiamat. Qul, katakan, la ya'lamuha illahu. Yang tahu hanya Allah saja. Balik kepada ayat Al-Qur'an. Kita tidak disuruh nyari-nyari kapan hari kiamat. Kita hanya disuruh mempersiapkan diri, berinfak, bersedekah, berwakaf, berilmu, beramal, salat, menyiapkan diri untuk bekal menghadapi hari kiamat. Sekarang banyak orang saking sibuknya mencari kapan hari kiamat sampai tak beramal untuk hari kiamat. Apakah di mengabung di bank konvensional itu haram? Kalau dikatakan menabung di bank konvensional itu haram, nanti orang Islam menyimpan duit di bawah bantal. Kalau yang disimpan itu 1 juta masih bisa di bawah bantal. Kalau 1 miliar lebih besar duitnya dari bantalnya. Maka mau tak mau di mana disimpan? Di bank syariah. Bank muamalat atau yang bank syariah, Rio Capri syariah. Tak bisa, kata dia, bank konvensional juga Pak Ustaz, saya tinggal di kota yang tak ada bank syariah. Maka simpanlah di bank konvensional, bunganya jangan diambil, kata Syekh Yusuf Qardawi. Bunganya bukan milik kita, milik umat, balikkan ke umat. Berikan ke lembaga yang dinikmati umat, maslahat orang banyak. Anak yatim, fakir miskin, orang jompo, masjid. Alhamdulillah Pak Ustaz, setiap dapat bunga saya serahkan macam yang Ustaz sebut. Berapa bunganya? 10 ribu. Patutlah.
Kalau sejuta, saya istikharah. Misalkan kita buang air kecil, terus percikannya menempel ke kaki celana. Apakah sholat kita sah, Pak Ustaz? Tidak. Yang bernajis tidak sah. Makanya kalau buang air kecil, jongkok. Tidak memercik. Makanya dulu kalau bertamu ke rumah orang-orang, makcik, numpang sholat ya. Ya, tunggu kejap. Apa dibawakannya? Dua, sarung sama peci. Karena dia takut celana kita itu terpercik. Kalaupun terpaksa, karena tak mungkin jongkok, harus tegak, naikkan kaki celana ke atas, selesai itu siram. Jangan sampai kena ke kaki celana. Adapun ke betis, siram. Adapun satu-satu titik yang tak bisa terelakkan, ma'fu anhu, termaafkan. Tapi jelas-jelas memercik, jatuh air ke tempat yang keras, naik memercik ke atas, nampak percikannya, maka tidak dikatakan ma'fu anhu. Batal sholat karena celana bernajis. Na'uzubillah. Sejauh mana batasan pengabdian saya pada orang tua dan mertua serta saudara, baik yang sudah meninggal maupun hidup, sedangkan mereka bukan seakidah non-muslim dengan saya. Bagaimana Pak Ustaz? Dua. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Kalau orang kafir itu tidak pernah mengusir kamu dari kampung halaman kamu, mereka tidak pernah membunuh kamu, maka kamu boleh buat dua. Antabarrum, buat baik. Wa tuqsitu ilaihim, bersikap adil. Buat baik, sikap adil. Buat baik, sikap adil. Kasih makanan, boleh. Tapi kalau sudah masalah akidah, jangan ikut-ikutan jinggebel-jinggebel Natal. Jangan ikut-ikutan cap gome, gong cipak cai. Tak boleh. Tapi kalau sekedar kunjung-mengunjung, berbagi makanan, makanan kita ke dia, makan dia kita, tak bisa. Tapi kalau sudah masalah akidah, wala ana abidu ma'abattum, wala antum abidu ma'abud lakum dinukum waliyadin. Apakah boleh kita menghadiri melayat kepada rekan kita yang meninggal namun dia non-muslim? Datang, ucapkan bela sungkawa, pulang. Aku turut berduka cita, pulang. Jangan ikut misanya. Jangan ikut ritual agamanya. Datang, bela sungkawa, pulang.